Ya, selamat sore. Dari Blok A, laporkan ya, saat ini saya berada di aliran Berantas atau Sungai Berantas ya, di mana masuk wilayah Jalan Muharto Gang 3, Kelurahan Kota Gandang ya, di mana dilaporkan bahwasannya ada seorang bocah yang masih ya usia 6 tahun ya, atau nama Adi Dafa, bersama dua rekannya saat bermain ya, informasi dari ketua RW tadi yang sempat diwawancarai, dia bermain air untuk mencarikan atau mancing ya. Namun juga waktu dia tidak menyeberang di aliran Sungai Berantas yang memang terdekat kali ini korban terseret, tepatnya jam 1:30 dan jam 2 dilaporkan oleh rekannya. Kalau rekannya bernama Dafa itu di aliran sungai ya. Ini tampak warga bersama tim SAR gabungan ya, baik TNI, Polri, Tenaga Kerja dan peran masyarakat ini masih berusaha untuk mencari ya keberadaan Adi Dafa yang memang di pusaran Sungai Berantas ini ya. Tampak antusias warga masyarakat juga membantu ya untuk keberadaan Adi Dafa juga terungkap ya. Rekan-rekan tim saat ini masih berusaha membantu ya yang juga pusaran-pusaran ini ya. Namun hingga tadi pukul 4 sore ini belum ada datang. Demikian dari Blok A melaporkan Pak Marco.